Okey, boleh kita mula. Selamat pagi kepada semua. Pagi ini saya rasa ada satu topik yang sangat menarik dan juga kita kena prihatin sebab dia memang akan mempengaruhi kita. Jadi iklim itu ada pengaruh yang besar terhadap kesihatan, khususnya kesihatan manusia, bukan sahaja daripada segi mempengaruhi wabak penyakit, misalnya mempengaruhi pembiakan vektor seperti nyamuk, seperti tikus, kuman dan lain-lain. Tetapi secara langsung dan tidak langsung, iklim boleh mempengaruhi bencana, menyebabkan bencana iklim berlaku, dan bencana iklim bila mempengaruhi manusia daripada segi kesihatan dan juga dari segi nyawa memang sangat penting untuk semua. Jadi sangat penting adalah untuk kita mempelajari apakah kaitan-kaitan yang rapat antara iklim dengan kesihatan dan dapat mencari penyelesaian ataupun cara-cara untuk menangani isu-isu kesihatan. Dalam kuliah ini, kandungan dia adalah saya akan memberi sedikit pengenalan tentang fakta-fakta utama berkenaan iklim dengan kesihatan. Kemudian, apakah unsur-unsur iklim yang mempengaruhi kesihatan? Lepas itu, kesan iklim atas kesihatan dan pada hujung kuliah itu sedikit kesimpulan. Gambar raja ini barangkali menggambarkan bagaimana kesihatan itu, kesihatan manusia khususnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau kita lihat faktor-faktor yang besar mempengaruhi kesihatan, banyaknya sebenarnya. Okay? Kesihatan seseorang itu memang bukan semuanya disebab oleh iklim. Iklim cuma satu faktor daripada banyak. Sebenarnya kesihatan manusia itu dipengaruhi oleh populasi, alam sekitar, ekonomi, pendidikan, keselamatan, cukup makanan atau tidak, air kita bersih atau tidak, udara dan lain-lain. Dan juga sumber proses yang berkait dengan kesihatan seperti rawatan medical. Apakah tahap rawatan yang kita dapat, adakah rawatan itu baik atau tidak, atau langsung tak ada? Di kebanyakan negara membangun mundur medical, rawatan itu memang sangat, tahap dia sangat rendah. Okay? Kemudian kita juga ada proses-proses budaya yang mempengaruhi kesihatan kita. Kesihatan bukan setakat fizikal saja. Kesihatan kita harus menganggap sebagai satu holistik, satu konsep holistik, merangkumi bukan saja fizikal tetapi mental, merangkumi emotion dan sebagainya. So daripada semua faktor-faktor ini, adakah kesihatan kita baik atau tidak, banyak bergantung kepada berbagai faktor, dan iklim itu adalah satu faktor. Bukan saja faktor itu secara langsung mempengaruhi kesihatan. Misalnya kita tahu iklim akan mempengaruhi alam sekitar, iklim akan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pendidikan. Boleh iklim mempengaruhi pendidikan? Bolehlah, sebab kalau banjir berlaku, kita tak boleh pergi sekolah pun. Terlampau panas, jerebu berlaku, tak boleh pergi sekolah pun. So, secara langsung iklim boleh mempengaruhi kesihatan. Dan juga secara tidak langsung, sebab iklim itu mempengaruhi alam sekitar mempengaruhi kita, ataupun iklim itu mempengaruhi kuman, mempengaruhi nyamuk, nyamuk mempengaruhi kita, so secara tidak langsung juga boleh. So, memang pengaruh itu sangat menyeluruh. Selain itu, kita tahu pada masa sekarang, perubahan iklim sedang berlaku, dan perubahan iklim itu juga sangat banyak mempengaruhi kesihatan manusia. Sebab perubahan iklim mempengaruhi ozon,
Ozon itu bila stratosfera tak ada ozon, maka ultraviolet ABC akan masuk dan ini akan menyebabkan banyak penyakit kulit, kanser kulit, bakar matahari, macam-macam akan berlaku. Dan juga perubahan iklim mempengaruhi penggurunan. Banyak tempat di dunia sedang semakin tandus, semakin kering. Dan ini akan menyebabkan banyak manusia terpaksa pindah. Di bahagian utara Beijing, di negeri China, semakin kering. Dan ada saintis-saintis yang mengukur kemaraan gurun itu. Dikatakan gurun itu mara beberapa kilometer setiap tahun masuk ke dalam bandar. Sebab bandar itu menjadi semakin kering, tumbuhan mati. Jadi bila tumbuhan mati, gurun akan menatap di sana. So, productivity ecosystem juga kita kurang disebabkan oleh iklim. Bila iklim berubah, hujan itu menjadi kurang ataupun kemarau menjadi lebih besar, maka productivity pertanian akan menjadi kurang, tak cukup makanan. Ini akan menjejaskan kesihatan manusia. Tak cukup khasiat, tak cukup makanan, macam-macam akan berlaku. Kemudian, menyebabkan penduduk terpaksa pindah, menyebabkan kebuluran berlaku dan macam-macam. Begitu juga bila pemanasan global itu berlaku, kuantiti air, kualiti air seterusnya akan merosot, macam-macam akan mempengaruhi kesihatan. Jadi kalau kita lihat gambar, memang iklim secara umum sudah banyak pengaruh. Sekarang tambah lagi dengan perubahan iklim, jadi pengaruh itu lebih menyeluruh terhadap kesihatan manusia. So, apakah faktor-faktor kunci yang menunjukkan bahawa iklim itu mempengaruhi kesihatan? Kita harus meneliti tentang bagaimana manusia itu terdedah kepada pengaruh iklim. Sekiranya manusia dipelindungi, macam kita ni berada dalam dewan kuliah ini, sebab dalam dewan kuliah dia ada aircon, ada bumbung, jadi kita boleh kawal unsur iklim dalam bangunan. Bila kita keluar saja, kita akan terdedah kepada unsur-unsur iklim itu. Jadi impact terhadap kesihatan itu harus kita lihat juga dari segi pendedahan seseorang manusia. Dan sekiranya orang itu kaya, berada di negara yang maju, mempunyai banyak peralatan canggih, mempunyai banyak perlindungan, maka pendedahan dia kurang. Bila kurang, maka pengaruh iklim kurang kuatlah. Tapi kalau berbanding dengan negara yang mundur, penduduk itu tidak ada banyak peralatan untuk memperlindungi dia. Kerana rumah-rumah pun tidak ada aircon, tidak ada peralatan panas dan macam-macam. Bila sejuk berlaku, panas berlaku, dia akan terus terdedah kepada iklim. Dan kita katakan bahawa penduduk di kawasan-kawasan negara yang mundur itu mempunyai kerentanan yang lebih tinggi. Kerentanan adalah dalam bahasa Inggeris itu vulnerability, iaitu tahap di mana seseorang itu boleh mudah dipengaruhi oleh sesuatu. Dalam kes ini iklim lah. Okay. Bermaksud penduduk di kawasan yang negara yang maju mempunyai ketahanan lebih tinggi lah. Bukan ketahanan fizikal, mempunyai pendedahan yang lebih yang kurang sedikit berbanding dengan mereka yang tidak ada perlindungan. Okey, itu semua fakta-fakta yang kita peroleh daripada global sekarang. Iklim mempengaruhi penentu sosial dan alam sekitar. Tadi dalam satu slide saya pun sudah tunjukkan terhadap kesihatan. Sebab iklim menentukan udara bersih atau tidak, iklim menentukan air minuman bersih atau tidak, atau tercemar, makanan cukup atau tidak, dan juga iklim itu boleh mempengaruhi kedaman. Pemanasan global juga menyebabkan banyak kematian. Setiap tahun 140,000 orang mati disebabkan oleh bencana berkait dengan iklim.
ha? Sejak tahun 2004 setiap tahun, ha? Begitu ramai orang mati, kerugian langsung terhadap kos akibat daripada pengaruh iklim terhadap kesihatan agak tinggi. Kira-kira dijangka antara US dollar 2 hingga 4 bilion setiap tahun. Bermaksud kerosakan itu bukan dari segi rumah, dari segi kesihatan, kena rawatan, ha, macam-macam wang yang digunakan untuk memulai daripada bencana, macam-macam berlaku. Ha. So, setiap tahun banyak negara membelanjakan banyak duit. Ha. Negara yang banyak menggunakan duit untuk memulai dari bencana iklim adalah macam Bangladesh, Filipina, tempat-tempat yang mempunyai siklon, mempunyai hurricane. Ha? Di Malaysia juga, ha? Kita setiap tahun menghadapi musim monsun, kerajaan membelanjakan banyak duit. Ha? Ada orang kira lebih kurang beberapa ratus juta ringgit setiap tahun. Ha? Dalam tahun 80-an, hanya 100 juta dibelanjakan, tetapi disebabkan oleh inflasi dan juga disebabkan masyarakat bandar-bandar lebih besar sekarang, banyak infrastruktur, ramai penduduk terdedah kepada bencana ini, maka bila berlaku banjir besar, dia punya kos atau kerugian semakin besar. Jadi kos untuk menangani isu itu juga menjadi semakin tinggi. Selain itu, kita tahu iklim itu menjana penyakit seperti wabak, cirit-birit, malnutrisi, malaria, denggi, demam denggi. Semua itu adalah iklim sensitif. Bermaksud, bila iklim baik, dia tak ada. Kalau iklim buruk, barulah ini menjadi semakin teruk. Khususnya di Malaysia, kita tahu wabak denggi itu belum lagi dapat kita menangani masalah itu. Setiap kali hujan, musim hujan datang, wabak denggi itu akan merebak dengan mendadak. Sebab apa? Sebab bila ada hujan, adalah tempat-tempat menakung air, tempat-tempat boleh membiak, nyamuk itu boleh membiak. Sebab itu, kerajaan mengambil sangat berat tentang manusia ataupun mereka yang tidak menjaga kebersihan dalam halaman rumah. Bila ada takungan tayar ataupun bekas-bekas yang ada air, kita harus taruh ubat jin yang nyamuk itu ataupun kita membersihkan. Okey, selain itu, gas-gas rumah hijau juga boleh mempengaruhi kesihatan kita sebab gas itu adalah toksik dan juga boleh memanaskan udara. Okey, peningkatan bencana iklim. Okey, unsur-unsur iklim yang terus mempengaruhi kesihatan ada banyak. Salah satu daripada ini utama adalah peningkatan bencana iklim. Apabila iklim berubah, pemanasan global berubah, maka bencana iklim itu meningkat. Bencana iklim seperti siklon, hurricane, banjir, kesejukan, kepanasan, apa sajalah unsur-unsur iklim yang melampau. Angin melampau, kencang. Menjadi hurricane, menjadi tornado, akan memusnahkan bukan sahaja rumah, bangunan, infrastruktur tapi boleh membawa maut juga. Begitu juga ombak yang besar disebabkan oleh angin, walaupun seringkali gempa berlaku juga boleh mewujudkan tsunami. Tsunami itu bukan bencana iklim, tetapi kalau ombak besar biasa yang disebabkan oleh angin adalah bencana yang disebabkan oleh iklim. Jadi, setiap tahun ramai orang terkorban dan juga kos kerugian bencana adalah besar di merata tempat di dunia, termasuk juga di Malaysia. Setiap tahun kita menghadapi banjir. Ini dia. Banjir bukan sahaja membawa kemusnahan kepada rumah, kepada infrastruktur, kepada jalan raya, jambatan dan lain-lain, tetapi membawa maut kepada penduduk, menjadi orang itu sakit, banyak penyakit boleh berlaku,
menyebabkan air tercemar, kita minum, kolera, cirit-birit, penyakit-penyakit terus yang berkait dengan air boleh berlaku, dan juga tanaman, makanan kita juga terjejas. Nombor dua adalah suhu. Suhu melampau itu boleh membunuh juga. Dia sebab dia bukan setakat mengganggu keselesaan kita, tetapi kalau melampau panas boleh mati juga. Dan setiap tahun banyak tempat ada kematian. Dalam tahun 2003 di Eropah ada gelombang panas berlaku, lebih kurang 70,000 orang mati. Di Paris, khususnya saya tahu di Paris 40,000 orang mati. Sebab Paris tak pernah penduduk dia mengalami suhu 40 darjah. Dan tiba-tiba untuk satu minggu suhu itu di antara 30 hingga 40. Jadi orang Paris tu memang dia tidak ada aircon sebab dia sejuk, selalu sejuk. Dia ada alat pemanas saja. So bila berlaku kepanasan, ramai orang meninggal, tak tahan. Khususnya orang tua dan juga bayi dan sebagainya yang tidak tahan. Tapi untuk kita, pernahkah kita fikirkan tentang suhu? Suhu, adakah suhu bahaya untuk kita? Orang di Malaysia tak bahaya kan? Kita sudah biasa dengan kepanasan. Sejuk pun tak sejuk, langsung tak sejuk. Baru-baru kita pergi Cameron Highlands, sejuk tak? Sejuk sikit. Okay. Tapi tak begitu sejuk juga. Saya rasa sekarang Cameron Highlands pun 18 saja buat waktu malam. 17, 18 darjah Celsius. It's very okay. Asalkan tak jatuh di bawah kosong, it's okay. Apakah suhu dalam dewan sekarang ini? Kata teka, siapa teka akan dapat menang satu hadiah. Saya boleh ukur dah nanti. Sekarang, kalau saya ukur sekarang, tak jitu sebab apa? Saya kena tunggu 5 minit. Sebab jam sudah sentuh tangan saya. Badan saya panas. Sebab itu dia, kalau ukur sekarang, ukur badan saya saja. Bukan suhu sini. So, kena letak sini, jauh dari komputer. Komputer pun sangat panas. Sebab ada hubble. Okay, 5 minit. Kita akan lihat. So, memang suhu banyak mempengaruhi manusia dari segi keselesaan dan juga dari segi kesihatan. Suhu boleh membunuh. Memang boleh. Sebab ada gelombang hangat. Banyak tempat mengalami gelombang hangat. Seperti mana saya kata tadi, di Paris dalam tahun 2003, di USA, di Belanda, tempat-tempat yang sejuk, negara sejuk, bila dalam musim panas itu ada 1-2 minggu, gelombang dia hangat, suhu dia lebih dari 30, maka ini akan sangat berbahaya kepada ramai orang yang tidak tahan kepanasan. Ini bagi kita no problem, 32 ini biasa saja kan. Waktu tengah hari di USM pun 35, 37 itu biasa. Tapi jarang-jaranglah di Malaysia tu kita ada mengalami 40. Bagaimana gelombang hangat wujud? Dia adalah satu keadaan di mana suhu kekal tinggi untuk satu minggu atau lebih. Dan ini disebabkan oleh kepanasan yang dibawa oleh udara panas dari selatan. Udara panas misalnya dari Teluk Meksiko itu ditiupkan naik atas ke Amerika Syarikat, dia akan menyebabkan tempat-tempat yang dilalui oleh udara panas itu sangat panas. Itu adalah bukti-bukti bahawa begitu bahayanya gelombang hangat ini. Okay. Dalam tahun 36 sampai 75, lebih kurang 20,000 orang mati. 80 sampai 91, 1,250 orang mati. Disebabkan oleh kepanasan sahaja. Okay. Tapi sejak kebelakangan ini, gelombang hangat menjadi semakin besar, semakin teruk disebabkan oleh pemanasan global. Dalam tahun 2003 di Eropah 35,000 orang mati. Perancis sendiri saja 14,000 lebih. Okay. Semua itu adalah negara yang sejuk yang tak pernah mengalami suhu-suhu panas begini. Suhu bila panas boleh menyebabkan heat stroke.
strok kepanasan, ha, dan menyebabkan orang, kesihatan orang terjejas. Sejuk juga boleh mati juga. Kena potong jari dia sebab darah tak sampai sana. Okay? Tahukah bahawa bila kita terdedah kepada kesejukan, tempat-tempat yang sangat berbahaya kepada kita ialah tangan dengan kaki, jari. Sebab darah kurang mengalir ke sana. So kita kena memberi pelindungan yang lebih kepada tangan, pakai glove yang besar, dan juga kita kasut, kena kasut yang boleh melindungi kita. Kasut yang kita pakai sini memang tak boleh. Slipper langsung out. Okay. Kita kena pakai boot, boot yang boleh melindungi kaki. Sebab kalau kita berada di negara yang sejuk, misalnya kalau ada kesempatan melanjutkan pelajaran ke master ke PhD, kita kena pandai-pandai pakai. Ini semua orang ini kena kesejukan. Terlampau panas pun boleh mati, terlampau sejuk pun boleh. Jadi suhu itu memang sangat mempengaruhi kita. Kita kena ada suhu yang optimal. Barulah kita boleh berfungsi secara optimal. Manusia itu kita ada, setiap orang ada suhu. Minimum, maksimum dan optimum. Ha? Apakah suhu kita? Ada setengah orang boleh tahan sejuk, setengah orang boleh tahan panas, kan? So, tiap-tiap orang berbeza. Walaupun secara umum, saya rasa suhu 15 sampai 24-25 adalah optimum untuk manusia. Walaupun setengah orang lebih tahan sejuk sikit. Saya adalah boleh tahan sejuk, tapi saya tak tahan panas. Suhu sejuk menyebabkan hipotermia, influenza dan pneumonia. Semua itu penyakit yang berkait dengan kesejukan. Okey, kesejukan menyebabkan kematian secara langsung, cedera, peracunan karbon monoksida dan juga boleh menyebabkan kebakaran rumah. Okey, hipotermia berlaku apabila badan jatuh di bawah 35 darjah Celsius. Orang yang paling vulnerable atau rentan kepada kesejukan adalah orang tua, kanak-kanak, bayi dan alkoholik. Tak ada alkoholik dalam dewan ni. Alkoholik ialah orang yang minum arak. Sangat bahaya. So, setiap tahun di US sahaja lebih kurang 1,000 orang mati disebabkan oleh kesejukan. Masa saya membuat PhD di London, saya buat PhD di London, saya sewa rumah, sebuah rumah di satu kawasan, dan pada musim sejuk, bila sangat sejuk, sentiasa dalam TV ada iklan yang mengatakan jaga satu sama lain dengan jiran, khususnya mereka yang ada jiran-jiran orang tua. Orang English itu dia suka hidup secara sendiri, dia tak suka hidup dengan anak dia. Walaupun sudah tua, dua orang tua itu tak boleh jalan pun, nak duduk secara sendiri, tak mau dikacau oleh anak-anak, sebab mungkin mereka tak mau, tak tahulah, dia sangat suka hidup secara sendiri. Dan juga ada ramai yang seorang saja, mungkin suami sudah meninggal, isteri sudah meninggal, dia duduk seorang saja. Sebab itu kita kena jaga dia. So, setiap kali iklan itu akan memberitahu kita, tengok dia punya depan rumah pintu dia, susu dah ambil masuk belum. Kalau 2-3 hari susu masih ada, ada masalah. Orang itu tak keluar untuk kutip susu dia. Sebab orang hantar susu letak di tepi, di tengah, di dalam, di depan pintu. Ataupun surat khabar dia, dia tak ambil 2-3 hari. So kena ketuk pintu dia. Bila ketuk, dia sudah meninggal. Sebab ramai orang tidak sanggup bayar itu electric bill. Sebab electric bill sangat mahal. Satu bulan saya di sini bayar untuk rumah saya RM100. Sana kena bayar samalah £100, RM700. Ha. So ramai orang miskin, bila miskin dia tak sanggup, dia tak boleh bayar, potong. Bila electric potong, dalam itu sejuk. Kalau you tidak ada electric dalam rumah, engkau boleh beku. Sebab apa? I letak botol di dalam kereta, esok hari sudah beku. So, bayangkan
tidak ada alat pemanas dalam rumah. Sangat sejuk, jatuh di bawah kosong. Dan banyak negara di latitude tinggi, khususnya dekat dengan kutub, dekat dengan Antartika, memang sangat sejuk. Bila sejuk itu terdedahlah kepada kesejukan ini. Tapi nasib baik di Malaysia kita tidak. Kita hanya terdedah kepada kepanasan saja. Akibat cold snap, kita panggil ini kesejukan sebagai cold snap. Juga satu minggu sangat sejuk, jatuh di bawah kosong. Ada banyak tempat macam Siberia, dalam musim sejuk, tolak 30, tolak 40. Bukan setakat kosong tau, dia jatuh di bawah tolak 30. Macam mana nak hidup dalam keadaan begini? Okay? Ramai orang mati. Okay? Pernah tengok Titanic kah? Mungkin ada setengah kawan kita tengok 2-3 kali. Betty tengok berapa kali? Tengok dia sudah mau kira. Mungkin sudah 3-4 kali. Kenapa? Tengok wayang, tengok sekali cukup lah. Tapi ramai orang, tak tengok banyak kali. Sebab mungkin menarik, sangat romantik kan. Ramai orang mati dalam bencana Titanic. Bukan sebab tak tahu berenang. Bukan sebab tak cukup makan ke ataupun tak cukup bot ke apa. Memang tak cukup bot lah, bot penyelamat. Mereka itu sejuk lah sebab dalam air itu beku. Masa itu sangat sejuk. Kalau badan kita rendam dalam air sejuk yang di bawah kosong ataupun lebih kurang kosong, kita hanya boleh tahan 15 minit saja. Lepas 5 minit sudah pingsan. 15 minit. Sebab sangat sejuk. Kita akan mengalami hipotermia dan sebagainya. Okey, seterusnya unsur yang mempengaruhi kesihatan manusia yang lain ialah kerpasan. Kerpasan bukan setakat hujan saja. Hujan memanglah kan, hujan lebat, hujan monsun. Tapi hujan termasuk hujan air batu, hujan slit, salji, macam-macam. Dan semua itu kalau berlaku secara melampau, boleh membunuh. Tak cukup hujan pun boleh membunuh sekat kemarau. Terlampau banyak hujan menyebabkan banjir. Tengok, kapal terbang pun kena kepada hujan air batu. Sampai berlubang, bocor. Tak tahulah, tapi nasib baik dia masih boleh mendarat. Tengok ini, besar macam bola tenis. Rekod, hujan air batu rekod adalah lebih kurang besar macam limau Bali. Lebih kurang 6 inci garis pusat dia. Bayangkan ini jatuh berpuluh-puluh kilometer dari atas jatuh. Sebab bila sampai sini, dia macam bom lah. Memang sangat, kuasa dia sangat besar. Kalau tak percaya, kawan-kawan kita yang ada motor, bila bawa motor, bila hujan berlaku, titisan hujan kena kepada kita punya kulit, sangat sakit tau. Itu pun kita hanya berjalan 30 km sejam kan. Sudah sakit. Bayangkan ini jatuh, dia punya laju sangat laju. Setiap tahun tu ramai orang mati disebabkan kena kepada hujan air batu. Banyak rumah rosak, tanaman terus terjejas disebabkan oleh hujan. Tak cukup hujan boleh menyebabkan kemarau. Dan peristiwa yang banyak sangat menunjukkan kemarau. Okey, sekarang kita boleh ukur dia. Betty cakap suhu dia berapa? Teka. Dua tiga. Syafiq, suhu berapa? 22.5. Setengah pun ada. Dua empat. Tak mungkinlah 24 terlampau tinggi. 19.8. Sejuk sekarang. Ini keadaan ini berlaku di kawasan prairie. Okay. Saya ambil ini sebagai satu contoh tentang pengaruh iklim terhadap kesihatan. Sebab bukan sahaja peristiwa kemarau besar ini yang merangkumi 5 tahun. Tahun 30 sampai 35 sebenarnya. 5 tahun yang berturut-turut tidak berhujan. Okay. Menyebabkan kawasan prairie sudah jadi kawasan gurun. Dan
dia terus bukan sahaja menjejaskan pertanian. Bila pertanian itu runtuh, dia akan menyebabkan tak cukup makanan, menyebabkan kebuluran, menyebabkan kemelesetan ekonomi bukan sahaja di US tetapi di seluruh dunia. Sebab seluruh dunia bergantung kepada gandum ini. Ada perdagangan dengan dia. Menyebabkan seluruh dunia pun berlaku kemelesetan ekonomi. Tak cukup kerja, bila tak cukup kerja itu tak cukup makan, tak cukup kesihatan terjejaslah, tak cukup buang itu. Memang tak ada kerja memang. Bukan sahaja tak cukup makan, fizikal kita merosot, tapi mental juga sebab setiasa you fikirkan macam mana nak dapat kerja, macam mana nak jaga keluarga, macam-macam. Kan seterusnya. Ramai orang mengalami kesihatan yang teruk pada masa itu, dan ramai ada setengah juga meninggal disebabkan tak cukup makanan. Peristiwa-peristiwa itu memang merupakan sangat teruk, dan sebagai satu contoh yang baiklah bagaimana iklim khususnya kemarau mempengaruhi kesihatan manusia. Penyakit merupakan salah satu pengaruh, walaupun bukan langsung tetapi secara tidak langsung, sebab iklim itu mempengaruhi nyamuk, nyamuk mempengaruhi manusia atau kesihatan. Bila berlaku kepanasan, nyamuk akan melancung. Betul kan? Sebab dulu negara yang sejuk seperti England, Eropah, macam New Zealand, Australia, Australia Selatan kan, dia tidak ada nyamuk. Sebab tak ada nyamuk itu malaria tak ada, dengue fever tak ada. Banyak-banyak penyakit yang dibawa oleh nyamuk itu dia tak ada. Tapi sekarang bila pemanasan global berlaku, banyak tempat yang sejuk pun sudah jadi panas. Bila panas tu nyamuk cakap, I nak melancung, pergi England, nak melancung, nak pergi New Zealand. Bila pergi sana, membawa penyakit ke sana. Dan ini merupakan salah satu yang sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sebab orang New Zealand, orang Australia, orang Eropah itu langsung tidak ada ketahanan terhadap dengue, fever, malaria ini. Orang Malaysia kita sudah biasa. Kadang-kadang gigi pun kita punya sistem boleh lawan kuman itu. Tetapi orang England memang langsung tidak ada immune system. Bila kena sikit, dia terus akan mati. Sebab itu dalam sejarah dunia ada banyak wabak-wabak besar. Wabak besar berlaku sejak manusia mula menjelajah dengan kapal dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang menjelajah pergi Malaysia membawa nyamuk atau penyakit itu balik ke negara masing-masing. Dan bila berlaku wabak itu, ramai orang mati dalam peristiwa dunia. Memang ini berlaku. Kita juga tahu ada ahli saintis yang buat kajian menunjukkan memang ada satu korelasi yang rapat atau positif antara suhu, hujan dan demam denggi. Bila suhu naik, bila hujan naik, demam denggi, bilangan demam denggi naik. Sebab ini menunjukkan dia memang mempunyai korelasi yang positif. Kenapa dia naik? Sebab bila suhu tinggi, nyamuk itu suka. Masa membiak itu bagus untuk dia, panas. Bila hujan naik, banyak hujan turun, banyak tempat-tempat untuk dia membiak. Itu juga menyebabkan populasi nyamuk itu membiak. Bila banyak membiak, terdapat setengah daripada Aedes itu membawa penyakit ini. Dari satu seekor, sekarang membiak menjadi beribu-ribu ekor, maka itu amat berbahaya. Itu juga menunjukkan potensi demam denggi akibat peningkatan suhu di USA. Apabila suhu meningkat, demam denggi terus meningkat. Tengok, epidemik. Yang merah itu ialah epidemik. Itu kes-kes denggi. Yang hijau itu menunjukkan hujan dan suhu dia. Ya.
Inilah denggi dan chikungunya, itu dua juga disebabkan oleh nyamuk. Pernah berlaku di Malaysia juga. Okay. Angka-angka sangat berbahaya kan, sangat serius di Malaysia. Okay. Mungkin di kalangan pelajar mungkin you sudah kenal, ada kawan yang kena denggi ya. Banyak. Saya pun, kawan-kawan, saya pun tahu sudah ada 2-3 orang kena. Di Penang lah, di Penang. Memang bila kena teruk lah, kena masuk hospital lah, macam-macam. Okey, kemudian kualiti udara dan pencemaran udara juga mempengaruhi kesihatan. Memanglah kan, kalau udara itu kotor, udara, kekotoran udara itu salah satu unsur iklim. Gas-gas dalam udara, bahan-bahan pencemaran. Bila berlaku jerebu, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang sakit, asma, masuk hospital. Macam-macam berlaku, dan saya ambil beberapa peristiwa di dunia yang membayangkan betapa teruknya. Tahun 1948 di Donora, Pennsylvania, USA, 14,000 orang jatuh sakit dan 20 mati disebabkan oleh pencemaran udara yang teruk berlaku. Begitu juga ini di 52 di London, 4,700 orang mati disebabkan oleh kekotoran udara. Dalam dua kes yang begitu terkenal. Nasib baik di Malaysia itu tidak ada kes yang besar, tapi dalam jerebu 1997 di Malaysia, beribu-ribu orang masuk hospital. Mungkin ada juga yang meninggal, tapi tidak dikatakan sebagai punca jerebu, itu bukan dikatakan punca dia. Itu ialah contoh dia. Okay. Ini ialah nilai indeks pencemaran udara. 500 sudah darurat. Tetapi dalam kes 97, tahun 97, banyak tempat di Kuching 800. Untuk satu minggu, tutup, semua tutup. Tak pergi sekolah macam-macam. Masa itu umur berapa? 97. Tahun 5 saja kah? Belum masuk sekolah lagi ya? Tengok, Twin Tower pun tak nampak, macam-macam berlaku, menjejaskan kesihatan. Kos dianggarkan US $9 billion kos kerugian akibat daripada jerebu digunakan untuk rawatan, kerugian dalam sektor pelancongan dan macam-macam. Di Malaysia, 200,000 orang masuk hospital dalam kes itu. Di seluruh Asia Tenggara, 70 juta orang terpengaruh. Okey, jadi kesimpulannya, iklim memang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesihatan kita, baik kita sedar atau tidak memang. Secara langsung kita kita boleh dipengaruhi oleh iklim, khususnya iklim yang melampau, dan juga iklim secara tidak langsung boleh mempengaruhi nyamuk ataupun vektor penyakit lain, dan seterusnya ini akan juga boleh mempengaruhi kesihatan kita. Dan oleh itu manusia harus memaksimumkan unsur-unsur iklim yang sehat, tetapi mengurangkan pendedahan kepada iklim atau unsur yang melampau. Dan kita harus cari berbagai cara atau langkah untuk menanggami, untuk menghadapi unsur-unsur yang melampau ini. Bila terlampau panas, kita kena berada dalam tempat yang sejuk, membuka aircon, jangan bersukan lagi bila panas. Bila berlaku jerebu, kita juga kena berada di dalam bangunan dan jangan buat kegiatan di luar. Fieldwork semua kena berhenti. Lawatan pergi Cameron Highlands pun kena berhenti.
So kita kena ambil tindakan yang sewajarnya untuk menjaga kesihatan kita sendiri. So sebenarnya kerajaan memang sedar tentang iklim, pengaruh iklim, dan banyak peruntukan telah diberikan untuk menangani isu ini. Last kali, sebab pemanasan global itu ialah satu isu iklim yang besar, maka kita kena ada banyak cara untuk mengatasi dia. Dari segi global, nasional dan juga tempatan. Dan saya rasa semua langkah-langkah itu kita sudah bincang semasa kuliah dalam pemanasan global. Tindakan individu, banyak kita boleh buat. Secara individu, kita juga boleh menyumbang. Kita boleh cycle, berbicycle. Syafiq ada anjurkan berbicycle. Tapi setakat satu hari saja tak ada guna. Tiap-tiap hari kena buat. Sekarang KL ada satu bulan sekali tanpa kereta. KL tanpa kereta. Satu Sunday pagi antara pukul 6 pagi sampai 12 tidak dibenarkan guna kereta di pusat bandar. Dior sekejap saja, tapi it's okay. Kita harus gunakan tenaga hijau, kita semula, macam-macam. Dan paling baik adalah boleh jadi seorang mesra alam. Mari kita dengar cerita. Badan sehat punyalah guna. Buat apa yang kita suka. Tiada halangan, tiada seksa. Kebersihan mestilah dijaga. Kalau tak mau, sakitkan mata. Sampah sarap bersih bersama, hiduplah kita aman sejahtera. Teruskan ke akhir. Negara kita Malaysia hendak maju, hendak sejahtera. Kalau rakyat sihat, semua 2020 menjadi nyata. So, nanti you baca semua ni. Itu bukan saya punya. Inilah baru saya punya. Apa guna titisan hujan kalau tidak dengan tulinnya? Kalau hujan berasid, tak ada guna. Itu kan? Apa guna sinaran matahari kalau tidak dengan cahaya nampak? Cahaya nampaklah yang menjadi fotosintesis. Yang lain itu tak ada guna. Okay? Apa guna gas-gas atmosfera kalau tidak dengan segarnya? Tak dapat jerebu. Apa guna angin musiman kalau tidak dengan hujannya? Tak ada hujan, kita tak ada sumber. Apa guna ilmu iklim kalau tidak untuk sihat manusia? Belajar dapat A, tak dan cukup. Kita kena teruskan. Saya harap semua dapat A, tapi selepas itu, apa-apa yang kita belajar itu kita boleh mempraktis sepanjang umur kita. Saya copyright, jangan tipu. Bolehlah kena pinjam untuk pergi tunjukkan kepada budak di sekolah. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Dan saya sudah masukkan dalam Dropbox.